Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoko Khalifiliasa dari D3 Manajemen Perhotelan Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan penerapan CHSE di 4 departemen, yaitu Departemen Front Office, Departemen F&B, Departemen Housekeeping, dan Departemen Kitchen. Yang pertama, penerapan CHSE di Departemen Front Office. Yang pertama-tama, menggunakan masker. Kemudian memakai hand sanitizer. Dan juga menjaga jarak antara kita dengan customer. Put you through all of this. Then through the phone came all your tears, and I said, leave those all in our past. And you said, oh, when can I come back? And I said, that's when I wake up in the morning. That's when it's sunny, you're storming, laughing. When I'm crying. Selalu cuci tangan sebelum memulai bekerja, kemudian memastikan bahan makanan tidak expired, kemudian memastikan bahwa makanan tidak busuk, kemudian makanan dan bahan makanan di tempat disimpan dan ditempatkan tempat yang semestinya. Kemudian kitchen memiliki sirkulasi udara yang cukup dan memiliki lantai yang tidak licin. Kemudian pada Departemen Food and Beverage, jangan lupa selalu memakai masker, kemudian menggunakan peralatan yang baik dan bersih, dan memakai pakaian bersih dan rapi, dan juga selalu memakai hand sanitizer. Terima kasih.